Anda masih bersama saya Krisanti di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, ratusan pedagang di Pasar Domba, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung ditertibkan petugas gabungan TNI, Polri, serta Satpol PP. Para pedagang terpaksa harus ditertibkan karena melanggar peraturan dengan berjualan di tanah milik pemerintah daerah tanpa adanya izin tertulis. Petugas gabungan TNI Polri serta Satpol PP Selasa pagi menertibkan ratusan pedagang domba di Pasar Domba, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Para pedagang ini terpaksa harus ditertibkan karena melanggar peraturan dengan berjualan di tanah milik pemerintah daerah tanpa adanya izin tertulis dari Pemda khususnya dinas terkait. Para pedagang diminta untuk pindah ke tempat lain dan segera mengurus surat perizinan. Jika para pedagang masih tetap berjualan, pihak kecamatan sendiri akan melakukan tindakan tegas terhadap kios yang sudah didirikan untuk berjualan. Apapun alasannya, ini kan tanah Pemba. Tanah Pemba itu harus diamankan. Ini sudah berpuluh tahun, prosesnya sudah berpuluh tahun, tidak ada payung hukumnya. Baik perizinan atau dari setempat atau dari Pemda. Berapa lama waktu yang disediakan? Masih batas berapa waktu? Mulai hari ini tidak ada Pasar Domba di sini, harus pindah dulu. Jika ya. Misalnya mereka bertahan, apa yang akan dilakukan? Itu prosesnya ada pengacara di sini, ada lawyer, harus menyelesaikan tentang perizinan. Sementara itu, pengacara pedagang Pasar Domba Gangan Gandana menuturkan, para pedagang akan pindah sementara dan mengikuti semua peraturan pemerintah serta akan menguras surat izin yang diperlukan untuk berjualan. Kami selaku kuasa hukum dari Pasar Domba Gangana, karena ini perintah dari Pak Camat sebagai Bapak Bintang, untuk sementara kita turuti. Depannya itu bisa mengakomodir lah. Nah sekarang mungkin kewajiban saya, ya apa yang diminta sama Pak Camat untuk mengurus izin. Sebelumnya pedagang domba yang sudah berjualan selama puluhan tahun ini merasa aman dan nyaman berjualan karena ada oknum yang memintai sejumlah uang dan memberikan janji. Mereka bisa berjualan di Pasar Domba ini tanpa ada masalah. Berkaca dari hal itu, pihak kecamatan akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pungutan liar di kawasan Banjaran. Rezitia Prasaja, Bandung TV.